Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap produk-produk inovasi daerah dari Provinsi Jambi mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Hal tersebut disampaikannya usai membuka Jambi Innovation Week serta pemberian penghargaan penganugerahan pemenang Lomba Inovasi Daerah tingkat organisasi perangkat daerah dan tingkat kabupaten kota tahun 2022. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Jumat 7 Oktober, membuka langsung Jambi Innovation Week yang menampilkan produk-produk inovasi daerah dari kabupaten kota di Jambi. Kegiatan yang digelar di salah satu mal terbesar di kota Jambi itu akan berlangsung selama 4 hari atau hingga 10 Oktober. Seluruh kabupaten kota menampilkan produk inovasi, baik fashion, aksesoris maupun produk makanan. Wakil Gubernur Abdullah Sani usai membuka kegiatan tersebut berharap kabupaten kota dan organisasi perangkat daerah di Jambi mampu menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing di luar daerah sehingga berimbas pada pendapatan masyarakat yang menjadi produsen produk. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan semakin eksis semua kepala UPD kait semuanya baik provinsi dan apa juga kota dalam rangka untuk berinovasi lagi. Sudah saya untuk regional, internasional, bahkan serta mungkin bisa internasional. Bahkan sudah dapat penghargaan tujuh besar di Provinsi Jambi. Abdullah Sani juga berharap selalu muncul produk-produk inovasi baru, baik fashion, aksesoris maupun produk makanan, sehingga menambah deretan kekhasan daerah. Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan dan uang pembinaan bagi kabupaten kota serta organisasi perangkat daerah yang berhasil menciptakan produk inovasi dengan melibatkan masyarakat. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.